Assalamualaikum. Eh, kemarin itu ya. Alright. Okay. So hari ini jam menandakan pukul 5 lebih pagi. 5 lebih. Saya on the way nak ke Tesco Ampang, ke Petronas, pasal hari ni saya nak buat Iron Butt Challenge. Okay, saya hari ni nak ride 24 jam sejauh 1600 lebih, hampiri 1700 dalam masa 24 jam daripada Kuala Lumpur ke Pattaya, Thailand. Bagi yang tak tahu, bukan nasi goreng Pattaya. Pattaya ni lebih jauh daripada Bangkok. Kalau kata yang nak tahu lebih lanjut, dia lebih kurang macam KL Kota Baru, KL Kota Baru ya. KL Kota Baru, patah balik KL, patah balik Kota Baru. Lebih kurang macam tu lah dalam masa 24 jam. So dia bukan macam kita suka-suka, dia memang ada persatuan Iron Butt Association. Benda ni international lah. So dia ada rules and regulation dia. Saya tak boleh bawa laju, kena rekodkan everything, kena ada saksi mula-mula, kena ada saksi tempat habis. So saksi mula saya adalah Dan Soya dan juga beberapa team member team YP. Diorang sekarang dah berada di Petronas Tesco Ampang. So dia ada borang yang Dan nak kena isi, and then Dan nak kena sign. Lepas tu saya nak kena isi minyak dan menunjukkan bukti odometer saya dengan resip minyak, waktu semua sekali lah. Dia ada jam kan, nasib baik motor ni dia ada jam, odometer dia dalam skrin yang sama. So ok lah, jom kita ke Tesco Ampang. Ok, sekarang ni dah sampai Petronas. Petronas MRR2 Tesco Ampang. Dah ada kelibat Dan Soya, nampak gaya macam dah ada. Oh itu dia Dan Soya tu, Dan Soya dengan J ke tu. Oh iyalah tu. Oh pilot on time ah. Bagus salam orang tua. Selamat pagi bang. Hai, sawadi kap. Sawadi kap. Okay bang eh. Alright. Alhamdulillah. Cukup dah dapat 3 jam J. Oh, 3 jam lah. Dia memang sebelah. Dia high beam je baru 2. Daripada model R1 lagi, R1 dulu lagi. Dia high beam baru 2. Kau boleh pakai lock kereta. Kenapa? Tak boleh. Oh. Ok, ni dia saksi saya. Saksi pertama, saksi kedua. Satu saksi saja diperlukan. Sah. Main. Aku isi borang Alin. Sekarang jam 5:03 pagi hari Selasa, 8:10. Alright. Okey, nanti itu sajalah yang perlu diisi. Okey. Okey, geng. Terima kasih datang eh. Hati-hati eh. Okey, jumpa di sana nanti. Okay, alright, terima kasih. Alright, jumpa sana Dan. Alright. Elok Dan eh. Alright. Apa bang? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa bang. Alright. Okey, terima kasih. Hati-hati. Terima kasih, insya-Allah. Jumpa nanti lah. Okey bang. Oh, motor baru. Okey, assalamualaikum. Alright, alhamdulillah selesai. Isi minyak. Bermula 5:17 pagi. 5:17 pagi bermulanya Iron Butt Challenge untuk ke Pattaya 24 jam. So ok, apa-apa nanti saya sambung balik. Ni satu perjalanan yang straight sampailah ke border. Alright, jom. Oh ya, yeah, saya tidak kesorangan. Saya bersama Alfi. Alfi siapa? Alfi yang naik RS yang ke London dengan wife. Saya dengan dia. Saya tidak kesorangan hari ni. Selalu lupa. Kadang-kadang saya ingat saya seorang-seorang. Okay. So, dia pun dah mulakan perjalanan pukul 5 tadi kalau saya tak silap. Perjanjian kami jumpa di somewhere dekat highway. Pasal dia pun biasa solo ride, saya pun biasa solo ride. So kita jumpa somewhere nantilah. Okay.
Jom. Okey, so jalan gabus teruk eh. Nasib baik pakai spotlight. Kalau tak pakai, memang tak pernah nampak ni. Bila dah buka spotlight tiar ni, memang puas hati lah. Kalau tak, memang tak nampak. Saya dah rabun malam. Dia nampak putih. Fog dengan putih, kabus dengan putih, memang tak nampak apa lah. Ni pakai lampu kuning, barulah nampak sikit jalan. So, okey lah. Saya masih lagi belum jumpa Alfie lagi. Okey, so sekarang ni dah sampai ke R&R Sungai Perak. Ah, hujan ada gerimis sikit. Bob dan Ipoh hujan berpisah dia ada eh. Gerimis sikit, sempat lari kot. Saya tak tahu pasal first saya dah beritahu ke Alfie saya akan review dekat R&R Sungai Perak. Saya tak tahu sama ada dia dah refuel dan dia dah gerak ataupun dia masih berada di sini. Saya rasa dia dah bergerak dah ni. Tak nampak bayang dia. Okey, baru sampai R&R Juru, bukan exit Juru. Berbalas mesej dengan Alfie. Dia sekarang dah sampai ke Sungai Dua. Saya pun dah inform dia yang saya tak berhenti. Saya nak teruskan perjalanan ke gurun. Pasal baru jalan 100 km, R&R Gurun baru 65 km daripada sini. So okey lah, jumpa terus R&R Gurun. Yazza. Ya. Di manakah orangnya? Okey, so sekarang ni saya berada di kedai Cikgu Ben. Cikgu Ben ni pit stop route E1. Ha, Thailand Insurance. So kita orang dah settle lah semua. Cik Alfie pun dah settle lah. Lepas ni kita boleh kita bagi dia siap-siap detail. Kita datang, kita bayar, kita ambil je dokumen. Terima kasih banyak cikgu lah. Bukan ni? Cikgu Ben lain? Anak cikgu Ben? Okey, baik. Nanti kita tahu stiker tu nanti sini. Baik, terima kasih ya. Okey, selesai insurans dekat cikgu Ben. Cikgu Ben tak ada, anak dia je ada. Cikgu Ben mengajar kat sekolah. So sekarang ni minyak ngamu-ngamu. Jangan amalkan eh. Jangan amalkan daripada Sungai Perak isi minyak sampai ke Bukit Kayu Hitam. Memang ngam-ngam. So kena buat relax ini. Nak isi kat BHP. Kalau daripada KL yang terakhir di Malaysia dan daripada Siam yang pertama. Member punya Petropam tu. Dia pun biker juga pakai GS. Kalau boleh support-support sikit lah. Biker-biker kita keluar daripada Thailand tu isi minyak ke BHP. Memang tempat besar, surau semua ada, ngam lah. So sekarang ni nak isi minyak, lepas tu nak terus cross border. Timing memang tengah cun sangat-sangat. Okay, so sekarang ni kita orang nak isi minyak dulu dekat BHP ni. BHP ni yang last dalam Malaysia eh. Yang last dalam Malaysia dan yang first daripada Thailand. Besar gila BP ni. Susah nak miss lah. Selalunya kalau full throttle keluar daripada Thailand memang tak nampak lah. Allahuakbar. Kita isi minyak dulu. Okey, selesai urusan isi minyak. Semua dekat BHP Bukit Kayu Hitam. Nah, sana je. So minyak semua dah penuh. So sekarang ni nak cross border. Alhamdulillah semuanya on time. Cuaca panas. Panas Lak lik. Saya tak pakai glove pasal kita orang dah nak masuk border. Nak kena tamprin lah apalah sekarang ni. So nanti dah lepas border nanti saya sambung balik. Sekarang ni memang on time. Cuaca baik. So lebih kurang dalam 2 kilo lah di antara BHP dan juga border.
So okey, apa-apa nanti saya sambung balik pasal dekat kawasan immigration. Kalau boleh kita jangan ambil video eh. Salah ada sikit undang-undang tu. Kalau dia tangkap kita, saya silap dia rampas kita punya GoPro. Okey. So jom.